Kita bersama dengan Puan Wan Idayu Wan Osman. Kita nak kongsikan menu popia crispy sirah. Betul? Betul. Okey, Puan Idayu. Sambil-sambil dia betul dia tangan dia terus bergerak buat kerja tu. Ini memang pro betul lah ni. Okey, berapa lama dah sebenarnya buat popia ni? Lama dah. Untuk popia crunchy sebab dulu popia biasa, sekarang keluar popia crunchy tu pun dah 5 tahun macam tu. Oh, lama dah. Maksud tu kita orang baru je. Kita baru, baru belajar makan. Okey. Baiklah. Apa agaknya orang kata pantang larang ataupun cabaran kalau kita nak menghasilkan popia yang betul-betul crispy, sedap, yang kalau beratur tu beratur panjang orang nak dapatkan tu? Okey. Dia punya tips daripada awal lagi. Daripada inti dia, tak boleh ada air langsung. Daripada goreng, dia nak kena betul-betul garing. Okay. Sos tu, of course, lah, dia punya ingredient tu nak kena tepat. Okey, sebab kita nak sirah tu maksudnya ada gula lah kan. Okey, kita nak tengok dari segi proses pembuatannya dahululah. Kalau ada setengah orang, kita buat ada orang tu dia buat kulit popianya sendiri. Tapi yang ini? Yang ini Kak Wan belinya dah siap. Okey, tapi intinya pula ada orang memang guna carrot, guna lobak putih, ada macam-macam kan. Yang ini? Yang ini cuma kubis dengan carrot. So kita nak sayur yang tak ada air. Okey. Ada orang guna apa? Sengkuang kan? Itu semua yang jenis lama punya. Okey. Ini dah dievolusikan lah. Okey. Okey. Dan kalau kita ada ke macam penyediaan untuk dia punya sos sirah dia tu? Apa yang bahan-bahan yang kita perlukan? Okey, kita perlukan cili giling. Dia simple sebenarnya, tapi kita kena tahu balancekan gula dengan sambal tu supaya kita punya ni tahan lama crispy dia. Cantik dia punya tu. Mungkin Kak Yu boleh kongsikan jugalah kan puan. Ada setengah orang kata kalau kita nak sirah sesuatu ni, nak bagi dia crispy, kita tak boleh biarkan sirah waktu panas, kena tunggu waktu sejuk. Tapi ke puan ada tips dia? Tak ada. Kak Wan tak ada masalah bab tu. Panas boleh, popian tu dah sejuk pun boleh. Yang penting tu cili dia tu dah cukup dah. Didih dia, pekat dia masuk, kita sirah sekejap je. Dah. Boleh ke kita tunjuk kepada penonton cara nak sirah tu? Ini kita dah siap goreng. Kita nak tunjukkan sirah dia. Silakan. Yang nak sirah pun cantik anak buah Kak Wan ni. Anak buah. Okey. Jom kita nak tunjukkan macam mana agaknya. Ini dah hasilkan. Pekat dan mendidih. Waktu dah mendidih ni kita perlahankan api biar dia pekat lagi. Sikit. Dah terus masuk. Okey. Mungkin puan boleh kongsikan jugalah kan. Kak Wan cuma bubuh cili je tadi, cili giling, gula, bijan, garam, gula. Itu saja. Simple je. Okey, mungkin boleh kongsikan jugalah kepada penonton kan. Macam mana boleh tercetus idea ni sebab kebiasaannya orang buat popia ni popia yang tradisional ataupun conventional kan. Tapi ini yang dah lebih maju, lebih moden lah macam tu kan. Untuk Adil, sebenarnya bukan Kak Wan yang invent benda itu. Kak Wan pun belajar. Kak Wan pun datang minat tu kemudian. Bila tahu ada, dan kita pergi cari ilmu tu. Lepas tu Kak Wan belajar, bila Kak Wan balik ke... Belajar luar KL. Bila Kak Wan balik KL, di samping Kak Wan buat berniaga, Kak Wan buat kelas juga. Dah ramai lah yang pandai. Bolehlah kita pun masuk kelas. Ada dua lagi peserta lepas ni. Boleh akan register. Silakan. Sampai-sampai Kak Wan nak sirah tu, ini kuih burn ni, kuih burn antara yang popular kan. Ini kalau ibu-ibu memang sukalah kuih bakar ni kan. Kalau kita tengok kuih bakar Kak Wan ni, tepinya crispy, dalamnya moist. Sedap. Nampak apa sangat yang Kak Wan buat tu based on feedback customer. Diorang nak yang macam tu. Diorang suka yang garing. Memang sedap. Garing kalau garing di luar, di dalam. Boleh rasa ke ni? Boleh. Silakan. 1, 2, 3, 4 rasa bubuk dah penuh dah. Awak rasa silakan, satu silakan. Sila awak. Apa tu? Awak punya ni. Awak rasa satu. Lepas tu, kita. Kak Wan bakar dia dengan margarin kat luar dia. Jadi dia ada masing-masing dia margarin tu. Cuba rasalah. Cuba rasa. Kak Wan, sambil-sambil tu penonton-penonton yang mungkin nak belajar buat popia ataupun nak order kuih dan sebagainya, mungkin boleh kongsikan media sosialnya? Boleh cari Kak Wan di IG, Kuih Muih di Wan Ayu. Dekat situ ada gambar-gambar kuih yang Kak Wan jual lah. Dan juga kelas-kelas yang Kak Wan buat. Sedap. Mak saya mesti suka ni. Kak Wan, sedap sangat. Ini 100% air pandan saja. Lepas tu, bijan ni tak kedekut. Memang ada banyak bijan dia. Sedap. Lepas tu, bawah dia memang garing. Garing-garing. Ini sedapnya. Just nice lah orang kata. Okey. Ini kalau ada teh suam kan? Ada ni je sekarang. Sedap.